Puluhan masjid di Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai menjadi sasaran bakti sosial yang dimotori Koordinator Wilayah Kelurahan Lapa, Marjan. Bersama dengan 20 orang anggotanya, Marjan melakukan pembersihan di masjid-masjid yang ada di wilayah itu, seperti halnya yang dilakukan pagi tadi di masjid yang terletak di Jalan Kalang Pito. Ditemui di sela-sela kegiatan baksos, Marjan menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dalam memberi rasa nyaman bagi para jamaah, terlebih sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Diakui Marjan, kegiatan baksos ini lahir dari inisiatifnya sendiri yang mendapat respon puluhan anggotanya dan juga dari pihak DLHK Kabupaten Sinjai. Ia pun berharap apa yang dilakukannya ini bermanfaat bagi umat dan tentunya juga bernilai ibadah bagi dirinya dan juga yang terlibat dalam baksos ini. Kegiatan baksos yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan Lapa adalah inisiatif saya sendiri dan mengundang anggota saya untuk rapat bagaimana kita apakah kita bisa lakukan. Alhamdulillah anggota saya merespon dan didukung oleh Kepala Bidang Pengelola Sampah dan Koordinator Umum. Dari Sinjai, Sulawesi Selatan, Expose TV melaporkan.